Halo guys, welcome back to my channel Neo Gaming. Kita, dalam kali video ini kita akan melanjutkan Pokemon Black Nuzlocke kita yang keempat keempat guys. Jadi selama ini kita udah punya dua Pokemon nih guys, yaitu Ice Girl dan Lime Killer. Ice Girl ini tuh Snorun guys, dan si Lime Killer itu Mantin. Dan sekarang kita akan menuju ke game pertama guys untuk mendapatkan badge pertama. Oke, langsung aja guys. Kayaknya sebelumnya kita bakal ngelawan Adler dulu sih guys, lawan Adler. Jadi kita bakal ngelawan 2 atau 3 murid gitu kalau nggak salah. Oke. Ini dia guys, si Adler guys yang rambut oranye guys. Oke, bla 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 bla. Kita akan masuk dan melawan murid-murid Adler. Ini tuh random ya guys, Pokemon-Pokemon itu semuanya random guys. Gue tuh udah apal semuanya item-item hidden-nya, dan gue juga nggak lupa lihat walkthrough-nya sebelumnya, jadi gue sebisa mungkin manfaatin semuanya resource yang ada di game ini guys. Dan soalnya itu gue nggak boleh beli potion di sini guys, soalnya itu kan gue udah jelasin di part pertama tuh gue nggak bakal beli potion. Oke, orang pertama kita guys, Lady Seymour, dia punya Swallow. Wah, Pokemon perubahan nih guys dari Tailow. Oke, pas banget dia flying, gua ice. Gampang, pokoknya pakai ice bomb pasti langsung mati. Ini lebih cepat anjir. Super efektif. Oke, no problem, kayak gua bakal ganti deh. Ih, keburu nggak? Di heal nggak? Ready. Oh, di heal guys. Untung di heal guys sama si Adler. Kok nggak di heal? Moat gua. Oke. Siapa nih kedua? Lady Cassie. Dan Pokemon-nya Gloom. Masih bisa guys. Flying Ice masih bisa lawan Grass ya. Itu super efektif. Glass Shield. Oke, okay, coba. Ih. Power Whip. Please, 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 please. Ah. Ah. Mati, anjir. Kampret, kampret. Tinggal satu Mantin doang. Ah, jadi cuma Mantin tuh jeleknya tuh dia cuma bisa atu serangan doang guys, akrobatik. Soalnya special attack dia jelek, jadi yang bisa tuh cuma physical attack dan tuh cuma akrobatik doang. Kampret, asko gue mati. Ah, kampret. Sekali pukul doang loh, maglum. Shit. Ah, oke, kita bakal ke Pokemon Center dulu guys. Siapa nih? Oh, Medal Guy. Jadi di game ini guys, kalau nggak salah kita bakal dikasih Medal Box. Dan itu semua kita bakal, kalau kita mencapai suatu pencapaian gitu atau achievement gitu, kita bakal dihadiahi dengan medal-medal guys. Dan itu di game sebelumnya tuh, game biasa gue tuh gue udah nyoba bisa ngumpulin sampai hampir semuanya, gara-gara ini game bukan online, gue nggak bisa gabung sama yang lain, jadi gue sebagian nggak bisa gue ambil medal. Soalnya sebagian tuh medalnya, setahu gue harus main dengan orang lain. Oke, okay. Adler katanya nyertain kalau ada game baru guys di kota pertama kita tuh, Aspertia City kok nggak salah namanya. Oke, okay, kita bakal ke Fairbank Possessi. Nih, kita tempat ketiga kita tuh si Fairbank. Dan kita bakal balik ke Aspertia City, kalau salah namanya sih Aspertia. Kalau inget kayaknya gue lupa deh. Kita bakal ke Pokemon Center dulu. Kita taruh si Ice Girl. The dua Pokemon gue yang mati, guys. Si Terra sama si Ice Girl. Terra tuh gue masih kesel, mati sama si siapa namanya? Lampen. Oke, gue namain Mantin Lime Killer. Cuma satu nih gue mau ngomong melawan game pertama. No kan? Kalau kita dapat achievement, kita bakal dapat medal kayak gitu guys. No, step by step saver. No, bakal dapat medal terus guys kalau kita kayak punya achievement gitu dalam sini. Jadi kita bakal ngelakuin apa aja di sini sebagai bakal dapat medal box ini guys, medal gini guys. Oke, deposit Asgore level 13. Shit. Berkurang lagi guys, Pokemon kita guys. Ini gue baru part keempat, mati udah dua, apalagi ntar yang lain. Siapa lagi nih? Oh, Adler lagi.
Setahu gue dikasih ini deh, kasih item gitu orange berry. Setahu gue ya. First check this. Dapatkan orange berries. Oh gini nggak ke random ya ininya ya? Dan gue ke random juga pemberiannya. Gue keren juga kan keren. Well, I just katanya Aspertia City itu game barunya katanya itu kuat guys. And HCT working together with your Pokemon, bla 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 bla. Jadi si Adder nyuruh kita tuh supaya terus jadi kuat guys, agar kita bisa melawan Pokemon Champion. Oke, kita Snorun lawan nggak ya? Level 2. Dan gue juga dapat si Asgore itu pas level 2. Kalau lo nggak percaya, lihat aja part berapa ya? Part 2 apa part berapa gitu. Dan mohon maaf, gue baru balik, baru upload lagi karena ya ada beberapa masalah, gue harus nyelesain kuliah skripsi gue dan tambah ada corona, jadi gue nggak punya motivasi dan sekarang gue punya seed bomb kok nggak sama, jadi gue baru sekarang bisa lagi, sorry guys. Dan si Mantin nggak bisa pakai seed bomb. Oke, kita cari jalan tercepat supaya kita nggak dapat Pokemon lagi. Kita lanjut ke game Aspertia game. Setahu gue Aspertia sih namanya. Seperti ya nggak? Aspertia City. Oke, Winter. Kita langsung aja guys, kita nggak usah ke Pokemon Center karena sebelumnya kita udah ke Pokemon Center. Kita langsung masuk ke game-nya. Tes sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu guys, kalau kita dapat item. Soalnya gue di sini nggak bisa beli potion, nggak bisa beli healing, pokoknya nggak bisa beli healing item guys. Ini, dapat X Defense lumayan, naikin defense kita pas berantem guys. Kalau kita ngelawan yang physical attack kayak gede, kita pakai X Defense jadi setengah, dikit nggak ngerti banyak setengah dari physical attack ya. Bla bla bla, itu basic. Nih, wah, ini juga. Shit, cuma satu orang dong yang ngasih item. Oke. Apa nih? Hello, I'm Clyde. Dapat fresh water. Lumayan. Fresh water itu kalau nggak salah naikin 50 HP, guys. Ya, 50 HP kita, guys. Oke. Nih. Siapa sih namanya kalau nggak salah Charon deh. Menekan Charon. Kalau lu ikutin Pokemon, pasti lu tahu di Black pertamanya itu dia tuh salah satu teman protagonis kita, guys. Dan gua bakal ngelawan nih si bocil Youngster. Kalau ini nama trainernya itu Youngster, setahu gua. Kalau di aslinya ya Ghost Rider Pedro dan Haxorus. Anjir. Pokemon paling terakhir, perubahan terakhir dari si itu. Siapa namanya? Krobatik bisa enggak langsung? One hit. Oke. Level berapa sih? Level 13 ya. Dan gila-gila keren banget. One hit coy. Haxorus. Wow. Dari Axew. Oh ya, Haxorus tuh perubahan terakhir dari Axew. Dapat Scald. Dan special attack. Gua enggak butuh special attack, tapi Scald itu punya efek samping burn dan lumayan. Burn-nya tuh kalau kita burn itu bagus guys, buat ngurangin attack sama itu defense si lawan. Acrobatic again, be warrior and die. Okay, die. One hit, one kill. Lime killer is one hit, one kill. Acrobatic is too OP. Acrobatic tuh OP gara-gara kalau kita enggak pakai item guys. Kalau kita pakai item tuh acrobatic enggak terlalu efek, soalnya kalau nggak pakai item akrobatik tuh bakal double damage-nya double, jadi misalnya kalau 60 jadi 120 gitu. Kalau pakai item damage-nya 60 guys, jadi nggak terlalu berguna. Meditate. Pas nih fighting sama akrobatik gua masih super efektif akrobatik gua. Form one, yeah, akrobatik again and die. Shoot. Okay, meditate is easy boys. Dapat 100 lumayan. Gigalit. Anjir. Nih, susah nih kalau aduh. Aku areng dulu. Enggak usah deh langsung aja. Scald, coba kita scald. Jurus baru kita guys, scald. Ih lumayan. Ih Porgem. Please 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 please. Please please. Please. Ah, leave. Oke, scald lagi. Please. Please. Oke, mati. Kayaknya harus ke Pokemon Center lah. Gua enggak mau game over baru ke part keempat, jadi gue bakal ke Pokemon Center dulu baru ngelawan si Charon. Naik 3 attack-nya mantap.
Oke, kita bakal balik dulu ke gym, ke Pokemon Center, dan kita bakal heal Pokemon kita secara gratis. Itu gue nggak boleh beli healing item, tapi gue boleh ke Pokemon Center unlimited. Dan di situ susahnya, guys. Dan gue juga harus grinding Pokemon gue terus di backstage, tapi ya nggak gue bakal liatin, soal lo pasti bosen kalau gue liat gue grinding. Cuma satu, ya Allah, Pokemon gue Flame Killer doang. Okay, we have to see you again. No, you technically wishing my Pokemon is to hurt again. Okay, lanjut, boys. Tunggu, aduh, kayak ada yang kelupaan. Oke, kita bakal lanjut melawan Chern. Ada sedikit masalah teknis dan hang gua. Laptop gua. Oke, laptop kentang emang pas lo kayak gitu. Oke, Chern. Here we go, boys. This is your first game challenge. This is my first game challenge. Oh, dia pertama juga, guys. Dia pertama kali lawan kita, guys. Sebagai game leader, dan kita bakal hancurin dia dengan segenap hati kita, guys. Your challenge with Tamer Chern, dan dia ngeluarin Torterra. Yang harusnya Tera berubah jadi dia. Mungkin gue jadi keinget Tera aja, anjir. Dan dia tuh grass, bisa kayaknya lawan flying walaupun kayaknya nggak terlalu efektif. Coba kita lihat. Please. Oke, okay. One hit, one kill. One hit, one kill. One hit, lempen. Pas banget ya. Torterra melempen. Pokemon gue yang kalah melempen. Shit, acrobatic again and oke. Gue seluruh game leader hampir semuanya one hit one kill, kecuali lawan Gigalit karena gue nggak pakai acrobatic. Gue pakai scout. Oh, Brain. Oh. Special attack again, dan gak terlalu penting kayaknya, gue bakal forget. Give up. Oke, kita bakal dapat badge pertama kita, guys. Normal badge. Oke, nih lihat nih, kita bakal dapat batch pertama kita, guys. Lencana pertama kita, guys. Masa mau bahasa Inggris ya, gue masih belepotan. Basic batch lencana pertama kita, guys. Oke, itu kita udah bakal lihat ada lencana kita, guys, di layar kalian semua, guys. Dan kita dapat TM83 beat up. Oke, beat up tuh kalau nggak salah dark, guys. Jadi semakin banyak Pokemon kita, misalnya Pokemon kita ada 6, dia bakal nyerang 6 kali, guys. Jadi kalau kita misalnya Pokemon kita cuma ada 2, dia nyerang 2 kali doang. Kalau kita cuma ada Flame Killer doang, dia nyerang cuma sekali. Jadi itu tergantung, ya tergantung banyak Pokemon yang kita punya di party kita, guys. Kita coba kita lihat, Yus bisa nggak ke Lempen? Unable. Oke. Okay. Lempen, Flame Killer. Gue kagak inget Lempen mulu. Oke, okay. Kita bakal lanjut ke kota berikutnya, guys. Mungkinnya kalau nggak salah ada ini deh, event dulu, guys, pas keluar tuh kan lawan Bianca. Hey. Oke, ini nggak terlalu penting kayaknya. Kayaknya gue bakal buat kata pamitan dulu di sini. Ih, gue dapat sludge. Good Bianca. Harusnya return tapi dapatnya malah sludge. Lumayan. Oke, kayaknya. Oke, guys, sekian dulu kayaknya dari gue. Sekian dulu dari gue, dan terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe atau nge-share. Kalau nggak subscribe, nonton aja dulu, nggak apa-apa. Lu nikmatin, lu liatin, dan kampret nih bikin suara gue berisik aja. Dan thank you udah buat nonton, walaupun nggak terlalu penting, ya. Dan see you in the next video, dan bye-bye. Oh ya, gue mau bye-bye lagi. Selanjutnya kita bakal ke Fearbank City, guys. Kita bakal ngelawan, kalau nggak salah tuh tempat game kedua kita. Game kedua kita, guys, tuh di Fearbank City. Dan kalau nggak salah tuh tipenya tipe Poison yang normalnya. Dan ini kan kita Randomizer, Nuzlocke. Oke, sekian dulu dari gua. Bye-bye.